Pernahkah Anda ketika hampir tertidur tiba-tiba mengalami tubuh tersentak dan terbangun karena kaget? Kejadian itu disebut hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kedutan atau sentakan otot di luar kesadaran yang terjadi ketika seseorang mulai tidur. Hal ini cenderung terjadi pada fase di mana kondisi kesadaran berpindah dari terjaga ke tertidur. Sentakan ini berlangsung cepat, kemudian otot akan segera kembali tenang setelahnya. Pada sebagian besar kasus, hypnic jerk tidak menimbulkan nyeri meskipun ada yang melaporkan kesemutan atau nyeri ringan. Meskipun begitu, ada beberapa teori mengenai kenapa hal ini bisa terjadi, kemungkinannya termasuk olahraga. Olahraga bisa merangsang tubuh, sehingga bila dilakukan di sore hari atau malam hari bisa membuat tubuh lebih sulit untuk santai menjelang waktunya tidur. Stimulan. Rangsangan pada tubuh dan otak, misalnya dari kafein, nikotin, atau beberapa jenis obat, bisa membuat seseorang sulit tidur atau tidur nyenyak sepanjang malam. Terima kasih telah melihat video kami. Semoga kita dapat tidur nyenyak tanpa mengalami hypnic jerks. Amin.